Teman-teman pencinta tanaman, pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman saat saya berkunjung ke rumah adik saya. Halaman rumah adik saya tidak terlalu luas karena berada di lingkungan perumahan. Meskipun tidak terlalu luas, di halaman rumah dipenuhi oleh tanaman-tanaman hias yang tertata. Ada tanaman anggrek, tanaman-tanaman merambat, tanaman buah ceremai, hoya, dan ada juga kolam ikannya. Melihat halaman rumah yang banyak tanaman hiasnya, saya menjadi semangat, siapa tahu ada tanaman yang bisa diminta untuk dibawa pulang. Saya melihat ada anggrek bulan yang sedang berbunga, dalam satu pot terdapat 3 anakan. Sepertinya satu anakan bisa diminta untuk di-split, dipisahkan dari induknya. Dengan peralatan yang sederhana, saya bersiap-siap untuk melakukan split pada anggrek bulan tersebut. Saya perhatikan dulu posisi tanaman yang akan di-split agar tidak merusak akar tanaman dan tunas yang dipotong memiliki akar. Dengan hati-hati, anakan saya potong. Akhirnya, satu anakan berhasil saya pisahkan dari induknya. Setelah itu, bekas luka potongan saya beri pasta fungisida. Setelah diolesi pasta fungisida, kemudian tanaman dikering anginkan. Begitu juga pada tanaman induk, luka bekas sayatan kita olesi dengan pasta fungisida. Setelah di-split, tanaman anggrek indukan saya rapikan lagi dan saya gantungkan ke tempat semula. Ada lagi anggrek yang bisa saya split. Ini adalah anggrek spesies yang katanya anggrek dari Papua. Selama dirawat, anggrek ini belum pernah berbunga. Anggrek saya potong dengan menyertakan 3 buah bulb. Bekas lukanya juga saya olesi dengan pasta fungisida. Dan setelah itu dikering anginkan. Selain tanaman anggrek, adik saya juga mempunyai tanaman hoya yang merambat menghiasi jendela kamar. Saya minta juga tanaman hoya tersebut dengan menyetek batangnya. Untuk tanaman anggreknya, saya tanam dalam pot dengan media arang. Nah, tanaman sudah selesai ditanam di pot dan siap dibawa pulang. Demikianlah video saya saat berkunjung ke rumah adik. Bersilaturahmi dengan bonus membawa pulang tanaman anggrek. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya.